Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kami akan menginformasikan beberapa tipe yang tersedia di roster Pondok Pinang berikut dengan cara pemasangan-pemasangannya. Disclaimer aja, ini hanya referensi saja untuk kakak-kakaknya nanti supaya ada bayangan dalam pemasangan roster. Untuk roster sendiri itu terbagi menjadi dua pilihan, ada satu sisi atau satu muka dan ada dua sisi atau dua muka. Perbedaannya, untuk yang satu sisi tampilan depannya itu halus dan belakangnya kasar. Untuk yang dua sisi tampilan depan belakang sama-sama halus. Kira-kira pada penasaran gak nih sama tipe-tipe roster yang tersedia di sini? Bagi kamu yang penasaran dengan tipe yang tersedia, silakan komentar di kolom komen. Nanti di next video kita akan buatkan videonya. Terima kasih.